di depan sudah kelihatan lampu merah Telaga Sari. Nah, di sini itu kalau belok kiri, ini saya dari arah timur ya teman-teman ya. Kalau belok kiri itu ke arah Jalan Supriyadi. Jalan Supriyadi, kalau ke kanan Telaga Sari ya teman-teman. Terus halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Rio Mariono Vlog ya guys ya. Oke, di video kali ini melanjutkan video sebelumnya guys. Ya, masih jalan-jalan di Kota Semarang guys, menelusuri jalan di Kota Semarang guys. Ini bagian keempat ya, atau part keempat. Kita mulai dari lampu merah Pedurungan ini guys, mau ke kanan arah ke Telaga Sari nanti. Oke, sebelum dilanjut video ini, silahkan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe ke channel ini untuk mendukung channel ini agar tetap berkembang guys. Dan jangan lupa di like dan tinggalkan komen di bawah. Jangan lupa juga follow Instagram saya @riomariono ya guys ya. Oke, jangan kemana-mana, ikuti perjalanan kami di episode 4 kali ini ya guys ya, masih menelusuri jalan Semarang. Oke, kita lanjut. Oke guys, saat ini di lampu merah Pedurungan guys, mau belok kanan ke arah Telaga Sari atau Jalan Soekarno-Hatta guys. Nah, Jalan Arteri Soekarno-Hatta guys. Oke, bagi teman-teman yang menonton video ini, saya ucapkan terima kasih teman-teman. Saya doakan semoga teman-teman selalu sehat walafiat, lancar rezeki, dan selalu bahagia. Oke teman-teman, di depan ada pelang, kalau belok ke kanan itu ke arah Jalan Walter Mongin Sidi atau ke Genuk ya teman-teman ya. Kita akan lurus saja ke arah Telaga Sari. Nah ini teman-teman, ini lampu merah, kalau ke kanan itu ke Jalan Walter Mongin Sidi ya teman-teman, atau ke arah Genuk sana. Lurus tembus ke Jalan Raya Demak Semarang teman-teman. Oke teman-teman, kita masih menelusuri Jalan Arteri Soekarno-Hatta teman-teman. Mas grimis iki, Bun. Iya. Ya toh, mas grimis ya. Oke, bagi teman-teman yang kangen dengan Semarang, silahkan oke, sorry teman-teman, ini berhubung ada masjid, saya mau berhenti sebentar untuk sholat dulu, nanti dilanjut lagi videonya teman-teman. Sini tidak apa-apa ya Bun? Tidak apa-apa. Oke teman-teman, a few minutes later. Oke teman-teman, dilanjut lagi videonya. Sorry tadi berhenti dulu di masjid sholat duhur teman-teman. Kita lanjut menelusuri jalan di Kota Semarang, masih di Jalan Arteri Soekarno-Hatta ini teman-teman ya. Kita lanjut videonya. Mendung ini teman-teman saat ini Semarang. Ini Bun. Bisa aku tahu sih. Ini apa sih? Suhada Raya. Suhada Raya. Mojone ya.
terus yang tembus pondok pesantren iyo. Ini tomo, tomo. Oke teman-teman ya, pelan-pelan sedikit saja. Tidak sakit. Kupingnya bunda sakit kan? Aduh. Oke. Masih di Jalan Arteri Soekarno-Hatta teman-teman. Bagi teman-teman yang kangen dengan Jalan Arteri Soekarno-Hatta, silahkan komen di bawah. Ini sebelah kiri ada Unimar, yo, Amni. Oh iya ada Amni teman-teman. Amni Semarang. Ada di Jalan Soekarno-Hatta ya teman-teman. Oke, masih dilanjut menelusuri jalan di kota Semarang. Ini sebentar lagi kita akan sampai di lampu merah Telogosari teman-teman. Ya itu di depan sudah kelihatan lampu merah Telogosari. Nah di sini itu kalau belok kiri, ini saya dari arah timur ya teman-teman ya. Kalau belok kiri itu ke arah Jalan Supriyadi. Jalan Supriyadi kalau ke kanan Telogosari ya teman-teman. Terus kalau ke lurus, lurus nanti tembusnya kampus USM bisa. Citarum bisa, Masjid Agung bisa. Ya, nanti kita insya Allah lewat Masjid Agung aja teman-teman, lewat Jalan Gajah. Di sini lampu merahnya lumayan lama teman-teman. Sabar menunggu. Pelanin sedikit kak, suaranya kak. Oke sudahlah hijau teman-teman, kita lanjutkan perjalanan. Telogosari pertama kali aku kerja proyek neng Telogosari guys. Neng perumahan, perumahan apa ya, neng bukan pertama kali. Kita lurus. Oh iya itu kalau ke sana itu arah Medoho ya, Gajah sama aja bisa sampai Gajah. Kita yang lurus saja. Yang lewat depan kampus USM nanti ya guys ya. Nah, di sini pohonnya juga masih banyak guys, pinggir-pinggir jalan guys. Jadi ini adem. Wah, jadi kota Semarang ini yo, ini guys, WTJ akeh guys. Masih adem guys jalan guys. Oh ini memasuki kawasan hijau, adem adem pokoknya. WTJ akeh. Ini gedung apa ya baru ya? Bukan ini. Lama ndak lewat kita sini ya. Ndak itu loh. Itu kan baru gedungnya. Ada. Oke, sebentar lagi kita memasuki kawasan kampus Universitas Semarang, guys. Yang berada di Jalan Arteri Soekarno-Hatta. Kampus USM sekarang maju pesat guys, gedungnya anyar, dibangun terus. Nah ini guys Universitas Semarang guys, sebelah kiri guys.
Universitas Semarang. Ini guys, sebelah kiri guys. Kita terus saja, cuman lewat aja guys, karena konten kita adalah menelusuri jalan. Jadi yang direkod adalah jalan guys, khususnya jalan di Semarang. Oke, kita di depan nanti ada lampu merah, ke kiri itu jalan Gajah Raya guys. Kalau lurus ke arah Citarum, kita lewat Gajah saja. Lewat Gajah apa Citarum, Bun? Yang dekat aja. Eh? Bukan Gajah. Manut, Manut. Citarum boleh. Gajah ya kan? Gajah, Gajah. Citarum apa Gajah? Gajah aja. Lain kali aja yang ke Citarum ya. Yeah. Ini rekap yang daerah Gajah dulu ya. Oke. Okay. Sesuai kesepakatan dengan istri guys, kita akan lewat Gajah. Itu sebenarnya lurus juga bisa guys, sampai Citarum guys. Kita mau ke arah Gajah aja guys, belok kiri guys. Bagi teman-teman, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan ya guys ya. Oke. Okay. Kita akan ke kiri ke Jalan Gajah Raya. Wah, ini neko ini ya, tapi enak. Ya, ini Jalan Gajah Raya, guys. Jadi di Jalan Gajah Raya ini adalah jalan yang di sepanjang jalan ini itu ada Masjid Kebanggaan Masyarakat Jawa Tengah guys, yaitu Masjid Agung Semarang, Masjid Agung Jawa Tengah, sorry. Jadi ikonnya Jawa Tengah juga guys, salah satu ikonnya Jawa Tengah, Masjid Agung Jawa Tengah itu berada di sekitaran Jalan Gajah Raya guys. Jadi teman-teman yang mau berkunjung ke Masjid Agung Jawa Tengah bisa ya di Jalan Gajah Raya. Nah, jalannya seperti ini guys. Nah, itu di sebelah kanan ini ya guys ya. Nah, ini pintu masuknya guys, dari Jalan Gajah guys. Masih di depan guys, pintu masuknya Masjid Agung Jawa Tengah. Oke, tetap pantengin terus channel ini guys. Nah, itu di depan itu pintu masuk Masjid Agung Jawa Tengah guys, kalau dari Jalan Gajah guys. Nah, ini sebelah kanan Masjid Agung Jawa Tengah. Kita mau ambil arah ke kanan atau lurus, Bun? Ke kanan di anu ya, Kartini berarti ya. Oke, kita ke kanan. Oh iya, informasi nanti video kita akhiri di Pasar Kartini ya guys ya, karena episode sebelumnya sudah rekod di Jalan Pasar Kartini guys, di episode 2 kalau tidak salah. Oke, okay. Ini jalan tembus ke Jalan Kartini atau Pasar Langgar, guys. Di sini juga ada pintu masuknya ke Masjid Agung Jawa Tengah, guys. Dari sini, guys. Jadi selain dari Jalan Gajah Raya tadi, lewat samping sini juga ada pintu masuknya, guys. Nah, itu guys, di depan itu guys, kanan jalan. Nah, di sini nih, kanan jalan ini bisa masuk ke Masjid Agung Jawa Tengah guys. Tapi hari-hari tertentu ini Gajah masuknya kalau dari sini. Bakso Dua Ibu di sini juga ada. Selain di Sompok, di sini juga ada ternyata guys, ada cabangnya guys. Bakso legendaris Kota Semarang, bakso legendnya Semarang guys, bakso Doa Ibu. Nah,
Kemarin kita rekod di bawah jembatan ini guys, Jalan Barito guys. Sekarang kita lewat atasnya ini guys. Oh, jembatannya ini guys, keren ya guys ya. Nah, ini judulnya Pasar Karimata Kartini guys, yang di episode sebelumnya sudah kita rekod guys. Nah, kemarin dari Barito itu juga lewat sini guys. Oke teman-teman, ini sudah sampai kawasan Pasar Karimata atau Pasar Burung Kartini. Saya kira cukup video pada kesempatan kali ini. Tunggu video-video saya selanjutnya, masih di episode jalan-jalan di Kota Semarang ya, menelusuri jalan Semarang ya. Jangan lupa di subscribe bagi yang belum subscribe, like dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia.